Lagi di channel Ruli Rizky. Kali ini aku akan bahas saham BDMN atau Bank Danamon. Jadi ini di request oleh salah satu viewer ya. Jadi Bank Danamon ini lumayan terkenal lah ya. Jadi teman-teman pasti kenal dengan brand Danamon. Jadi kita langsung aja ya periksa mereka punya profile dan lain-lain ya. Ini personal mereka. Maksudnya bisnis ini ya, individu, untuk custom konsumen individu lebih tepatnya. Ada simpanan, pinjaman, kartu transaksi, promo Danamon, asuransi, investasi, dan lain-lain ya. Dan syariah juga untuk konsumen di segmen corporate, simpanan, pembiayaan usaha, cash management, syariah bisnis, dan lain-lain. Tentang Danamon kita akan periksa di bagian profil perusahaan ya. Kita akan lihat sekilas, paling aku akan lompat ke bagian struktur grup dan manajemen. Nah, struktur grup dan manajemen kita lihat dewan komisarisnya. Wah, ada orang Jepang ternyata. Komisaris utamanya Pak Kenichi Yamato. Luar biasa ya, ada orang Jepang ternyata. Wakil Komisaris Utama Pak Kristiadi Pujo Sukanto, Peter Benjamin Stock, lalu ada Nobuya Kawasaki, Suichi Yokoyama, Hedi Maria Helena Lapian. Oh, ini masih ada halaman kedua. Halaman keduanya Halim Alamsyah dan Harsono. Wah, ini 6. Ini komisarisnya lumayan banyak ya, dan mayoritas orang Jepang. Kita ke bagian direksinya. Nah, direksinya juga direktur utamanya yaitu Pak Yasushi Itagaki, direktur utama. Jadi sepertinya ini dikendalikan oleh perusahaan Jepang, tapi kita akan lihat nanti. Ini, nah, ini deretan ininya ya, deretan direksinya. Kita ke halaman direksinya. Nah, ini dia Honggo Wijojo Kang Masto, Hafid Hadeli, Heri Hikmanto, Rita Mirasari, Herianto Agung Putra. Lalu halaman selanjutnya Thomas Sudarmo, Dodi Budiana, Mujono Chandra, Naoki Misoguchi. Kalau dilihat ya, memang ini sepertinya dikendalikan oleh perusahaan Jepang, Bank Danamon ini ya. Kita langsung ke bagian dewan komisaris, pihak independen, struktur kepemilikan, dan informasi saham. Nah, di sini baru ketahuan nih. Nah, ini dia ketahuan kan. 92% itu MUFG Bank LTD. Masyarakatnya 7%. Jadi ini tidak dipegang oleh siapapun, ini hanya dipegang oleh MUFG Bank LTD. Ini perusahaan dari mana ya? Coba kita cari tahu. MUFG Bank ini bank dari bank apa ya dia ya? Oh iya benar, MUFG Bank LTD is the largest bank in Japan. Jadi ini memang benar, ini dipegang oleh perusahaan Jepang ya. Jadi kalau ini sudah dipegang oleh perusahaan Jepang, harusnya manajemennya tidak aneh-aneh lagi, tidak ada yang rusak lah, ada korupsi ya. Jadi secara manajemen ini sudah oke. Dan kepemilikan masyarakatnya juga nggak begitu besar. Jadi kalau mereka mau tambah modal lewat right issue, ini bisa banget. Jadi mereka punya kesempatan yang sangat banyak sekali gitu. Oke, Bank Danamon secara manajemen udah oke, dipegang perusahaan Jepang. Kita sudah lihat ya bagian profile mereka. Jadi tidak ada ini lagi sih. Di websitenya sudah cukup aku rasa ya. Produk bank hanya menjual kredit aja sih, produk utama mereka. Sisanya ya sudah, tinggal
bagaimana mereka melakukan penetrasi lewat marketing atau sales. Oke, kita lihat laporan keuangan dari Bank Danamon. Nah, ini laporan keuangan terakhir mereka. Ini kalau kalian lihat asetnya ini pasti kalian bingung, tapi ini bisa di kalian baca satu persatu. Ini tabungan simpanan uang cash mereka yang giro pada Bank Indonesia 6 triliun. Jadi ini dalam jutaan rupiah ya. Jadi 6 triliun, terus yang lain pada bank lainnya ada lagi 2 triliun, pihak modernisasi 3 triliun dan lain-lain. Tapi kita tidak akan lihat di situ, kita akan lihat perbandingan utang dengan ekuitasnya langsung. Oke. Ini simpanan nasabah nih, simpanan nasabah itu ada sebesar 121 triliun. Wah, besar juga ya. Simpanan nasabahnya 121 triliun. 21 triliun apa miliar nih? Triliun sih harusnya, triliun. 121 triliun besar ini simpanan dari dana nasabah. Oke, dikurangi ini jadi simpanan nasabah. Jadi kalau mau kita lihat utang sebenarnya mereka itu jumlah utang, jumlah liabilitas dikurangi simpanan nasabah. Simpanan, jadi kalau 150 dikurang 121 berarti kira-kira dapatnya 29 triliun ya. Oke, jadi utang sebenarnya itu mereka ada di besaran 29 triliun. Nah, 29 triliun kita bandingkan dengan ekuitas yang sebesar 45 triliun. Jadi, masih lebih besar ekuitas. Jadi, secara utang mereka super aman. Aman sekali ya, aman sekali. Terus kita lihat apakah ada utang obligasi. Utang obligasi ada nih 7 triliun. Utang obligasi harusnya jangka panjang, dia bukan jangka pendek. Simpanan pada utang bank adakah cukup, ini sangat kecil 600 miliar. Nggak ada sih ya. Jadi hanya utang obligasi aja 7 triliun dan itu jangka panjang. Jadi tidak begitu efek lah ya. Coba kita lihat uang cash mereka ya. Uang cash mereka ada 2 triliun. Simpanan pada BI 6 triliun, jadi total 8 triliun. Jadi obligasinya bisa dibayar dengan mudah. Giro pada bank lain 3 triliun. Jadi total-total bisa 11 triliun lebih. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia 2 triliun. Jadi uang cash mereka super banyak, jadi aman lah ya. Terus ada satu lagi obligasi pemerintah sebesar 22 triliun. Oh, berarti udah aman. Jadi secara utang mereka super aman. Tidak ada yang beresiko sama sekali. Jadi Bank Danamon aman lah ya. Selain dipegang oleh perusahaan Jepang keamanannya, yang nomor 2, keamanan yang kedua yaitu utang mereka kecil sekali. Oke, lanjut ke kinerja laporan raba rugi. Nah, jadi bank itu kinerja omsetnya kita harus dilihat di bagian pendapatan bunga. Jadi karena operasional asli dari bank itu harus kita lihat dari bunga. Karena memang operasional bank pada hakikatnya itu memang berasal dari bunga, bukan dari pendapatan lain. Jadi kalau misalnya kita mau lihat kinerja bank yang sebenarnya lihat di bagian pendapatan bunga, jangan lihat yang lainnya. Meskipun ada dari investasi dan kawan-kawan, bukan itu sebenarnya pendapatan aslinya. Pendapatan aslinya itu di pendapatan bunga neto. Jadi omsetnya mereka aku catat di omsetnya mereka aku omset bank itu sama dengan pendapatan bunga. Gitu. Oke, kinerja omset bunga mereka. Di tahun lalu 3,3 triliun, di tahun ini 3,4 triliun. Ada peningkatan, berarti artinya mereka operasionalnya bagus. Jadi tim marketing dan sales mereka berhasil mencetak pertumbuhan omset ya, atau pendubutan, pertumbuhan pendapatan bunga. Artinya bagus di kuartal 1 ini. Yang operasional lainnya kita lewatin aja, kita langsung lompat ke laba bersih. Laba bersihnya juga meningkat ya, di tahun lalu di kuartal 1 hanya 538 miliar, tapi di tahun ini 884 miliar. Jadi di kuartal 1 ini mereka naik dari sisi pendapatan bunga atau omset dari bunga dan laba bersih.
Oke. Ini bagus ya kuartal 1 mereka ya. Dan resikonya kecil, kuartal 1 mereka juga meningkat. Oke, kita masuk bagian arus kas mereka yang ini nih, arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi. Aku pakainya yang ini. Jadi yang bawa-bawa enggak pakai ya, pakainya yang ini. Positif lah ya. Tahun lalu di kuartal 1 positif 1,2 triliun, di tahun ini 1,1 triliun. Jadi kuartal 1 mereka ini kinerjanya bagus. Ada peningkatan di bagian pendapatan bunga mereka meningkat dan laba bersih mereka meningkat juga. Meskipun ini nggak meningkat banyak ya. Karena bisnis bank itu lumayan susah loh. Karena saingannya sangat banyak. Ada Bank BCA, Mandiri, BRI, dan kawan-kawan. Jadi bank itu numpuk di sini. Suplainya terlalu banyak. Jadi yang bisa mendapatkan hati nasabah itu yang menang. Yang paling banyak. Jadi ini termasuk kinerjanya bagus. Kuartal 1 mereka. Jadi oke lah ya laporan keuangan mereka. Utangnya kecil, kinerja kuartal mereka satunya bagus, dan operasional mereka, arus kasnya juga bagus. Oke, kita langsung masuk ke ini mereka ya, rekapan tahunan mereka. Kalau kita lihat, omset ya, ini omset nih. Ini mereka naiknya nggak signifikan. Naiknya tipis, Pak. Per tahun itu mereka naiknya tipis nih. Dari 2009 sampai 2021, bahkan ke 2022 ya, ini naiknya super tipis. Mungkin karena 2021 ini kena ini kali ya, pandemi kali ya, jadi mereka turun dari 2019. Tapi yang tidak kena pandemi di 2018 dan 2019, pendapatan bunga mereka naiknya sangat tipis sekali. Ini yang agak nggak kena pandemi loh, 2018 sama 2019. Ya, jadi kinerja pendapatan bunga mereka susah naik. Jadi ini yang menjadi nilai negatif mereka ya. Di kuartal satunya pun juga tadi kita lihat ya, naiknya juga tipis kan. Nah ini dia omset bunga mereka naiknya tipis, 3,3 naiknya 3,4, tipis. Laba bersih bisa, mereka bisa naik karena mungkin ada pengurangan biaya atau pengurangan beban ya. Ini contohnya nih, komisi jadi atau kerugiannya jadi berkurang. Jadi karena ini aja pengurangan beban. Jadi secara overall rekapan tahunan mereka dari omset bunga ini mereka butuh perjuangan keras ya. Meskipun mereka tetap mencetak laba bersih, tapi mereka butuh perjuangan yang keras karena saingan di dunia bank itu sangat banyak, banyak sekali. Kalau mereka nggak bisa mengambil hati para calon nasabah atau nasabah untuk mempertahankan, atau mereka bisa memberikan kredit dengan bunga yang lumayan oke, mereka akan sulit bisa naik lebih signifikan lagi, begitu. Jadi ini mereka perjuangannya keras ya. Meskipun perjuangannya keras, mereka tetap menghasilkan laba bersih. Dan laba bersih mereka naik turun. Ini karena kena pandemi nih, 2020 sama 2021. Ya, kita lihat naik turun ya. Namun ekuitas mereka karena setiap tahun mereka mencetak laba bersih, ekuitas mereka konsisten naik dari 2009 sampai 2021. Ini konsisten naik loh. Dari yang sekitar 18 triliunan, 20 triliunan, 30 triliunan, sampai ke 40 triliunan. Jadi secara ekuitas mereka terus naik. Jadi ini bagus dari sisi ekuitas ya. Dan arus kasnya juga bagus, lebih banyak positifnya. Dan masuknya itu, uang cashnya itu sekitar triliunan. Jadi ini bisnis yang bagus banget. Gitu. Bank Danamon oke lah ya. Bank Danamon secara jangka panjang ini sangat oke karena ekuitasnya naik terus. Kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi naik terus dan selalu mencetak laba bersih. Meskipun mereka ada pandemi, mereka tetap menghasilkan laba bersih. Dan arus kas tetap masuk. Ini bagus banget.
Meskipun omset mereka tertahan ya, artinya nasabah mereka pinjam duit hanya segitu-segitu aja jumlahnya. Jadi ini yang butuh perjuangan di bagian tim marketing dan customer service lebih tepatnya ya. Oke, kesimpulannya dari rekapan tahunan ini ya cukup positif, tapi ya segitu-segitu aja sih. Ini naiknya bakal pelan harga sahamnya, karena pertumbuhan ekuitasnya pun pelan. Dan omsetnya segitu-segitu aja dan laba bersihnya naik turun. Jadi mungkin pertumbuhan harga sahamnya akan sangat lamban begitu. Oke, rekapan tahunannya cukup positif. Kita akan masuk ke bagian public expose ya. Mereka ada presentasi apa aja. Kita lihat presentasi mereka. Ini presentasi mereka di 1 April 2021. 2022 masih belum aku lihat ya, di IDX belum keluar. Jadi mungkin kita akan lihat di bagian rencana kedepannya mau ngapain gitu ya. Ini adaptasi new normal. Ini ada ekspansi bisnis dan nasabah. Ekspansi pinjaman yang berhati-hati lintas ekosistem. EB tumbuh 25% mengimbangi perturunan permintaan. NPL coverage ratio 200%. Jadi mereka sangat hati-hati. Pertumbuhan kasa yang kuat melalui pendekatan institusional. Meningkatkan pendapatan fee dan unique value proposition. Oke. Membangun fondasi dan kolaborasi. Meningkatkan infrastruktur IT dan proses internal. Membangun identitas brand yang kuat, ini juga penting. Kolaborasi dengan MUFG ya, bank dari Jepang ya. Oke, protokol kesehatan, new normal dan lain-lain. Oke, kita ke bagian halaman selanjutnya. Kolaborasi dengan MUFG, sinergi loan, sinergi kasa. Ini mereka menyediakan layanan keuangan kepada dealer kendaraan untuk mendukung penjualan kendaraan. Oh, ini ada lambang Mercedes-Benz nih. Jadi mereka kerjasama dengan dealer ya, dealer mobil mewah. Lalu menyediakan dukungan end-to-end dari pembiayaan proyek pembangunan perkotaan housing loan bagi pembeli tempat tinggal. Oke, good. Skema bisnis MUFG, Japan Consortium, Indonesian Partner, dan Danamon memberikan kredit secara joint venture ya, dan pembeli rumah, housing loan. Jadi mereka menggunakan brand dari Jepang juga, jadi mungkin mengangkat nama Danamon ya. Mereka kalau misalnya berpartner dengan perusahaan Jepang yang dikenal, perusahaan Jepang itu dikenal punya nama yang cukup baik, brand mereka harusnya keangkat gitu. Oke, ini keuangan kita lewatin aja. Tapi mungkin bagian NPL, rasio NPL membaik 20 BPS yaitu menjadi sebesar 2,8%. Ya, semakin kecil semakin bagus NPL itu artinya kredit macet ya. Kalau semakin tinggi kredit macetnya semakin bahaya. Jadi semakin kecil semakin bagus, semakin tinggi semakin bahaya. Jadi lebih bagus NPL ini harus kecil. Kredit macetnya, presentasinya harus kecil. Penyaluran kredit ADMF tumbuh 67%. ADMF ini Adira kali ya? Adira ya, Adira. Kita termasuk. Oke, mereka investor dari Adira. Sepertinya nanti teman-teman cari tahu. Jadi pendapatan mereka mungkin bisa, mungkin berasal dari Adira juga. Gitu. Oke, ini keuangan tadi kita udah lihat ya. Keuangan mereka oke lah ya. Nah ini dia. Nah ini kita lihat ke bagian mobil. Oh bukan, car ini bukan mobil. CAR itu modal kerja. Kita mungkin lihat ke ada ini kali ya, pendapatan bunga bersih nih. Ini yang kita lihat sebenarnya. Pendapatan lainnya kita nggak perlu lihat. Nah ini pendapatan ya, pertumbuhan portfolio kredit.
yang warna hijau apa ya? Warna hijau apa? Oh, hijau ini perusahaan SME. Aku nggak tahu nih SME ini apa. Consumer ada, ya benar, mereka pegang sahamnya Adira Finance. Jadi Adira Finance pinjam utang dari Bank Danamon. Ini kita lihat ya, 2019 kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 Adira makin mengecil. Ini antara mengecil atau tetap jumlahnya. Coba kita lihat dari angka ya. Adira Finance 2000 ya mengecil sih. Ini 2019, ini 2020 Adira mengecil pinjaman uangnya. Enterprise meningkat, justru perusahaan pinjam duitnya lebih banyak. Dari sisi konsumen berkurang, SME berkurang juga. Jadi total-total kredit ini menurun sih, menurun ya. Jumlah pinjaman menurun. ADMF mendorong pemulihan pembiayaan baru. Adira ya, ADMF itu Adira. Jadi kalau misalnya Adira cuan banyak atau bisnisnya berjalannya bertumbuh besar dan namun juga akan mendapatkan keuntungan juga. Makanya tadi mereka kerjasama dengan Mercedes-Benz dan lain-lainnya, dealer mereka sebutnya. Oke, peningkatan kualitas aset dikombinasikan dengan coverage ratio yang lebih besar. Aktif carta tren resiko bla 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 bla. Pemantauan lanjutan atas kualitas aset di sektor-sektor utama. Thank you. Oke, untuk rencana ke depan sih mereka tidak ada penjelasan ya di bagian presentasinya. Jadi mereka lebih adanya informasi mendorong pemulihan pembiayaan baru. Oke, aku juga bingung baca grafiknya. Kalau teman-teman bisa baca grafiknya bisa juga bantu. Tapi ini keuangan sih, kalau keuangan kita lewatin aja ya. Tapi mereka tidak ada informasi rencana ke depan. Kita langsung ke bagian halaman tanya jawab aja. Ini lebih ya, ini perusahaan Jepang ya, pengendalinya. Mungkin ada informasi penting yang bisa kita dapatkan. Bagaimana BDMN bisa menjaga tingkat NPL di mana secara industri mengalami pelemahan NPL? Jadi banyak kredit macet ya selama pandemi. Jadi bank-bank ini banyak yang bermasalah dengan kredit macet, tapi BDMN justru NPL-nya bisa di bawah 3%. Ini luar biasa. Ini jawabannya, beberapa faktor yang mendukung kualitas portfolio secara umum melalui seleksi nasabah yang baik. Jadi nasabah yang pinjam itu mereka seleksi, jadi nggak gampang. Fasilitas restrukturisasi kredit terkait COVID dari pemerintah dan rangkaian proses collection, remedial, write-off secara selama setahun sehingga kami dapat mencapai tingkat NPL yang lebih baik di akhir tahun. NPL itu artinya kredit macet. Jadi yang paling penting sebenarnya menseleksi nasabah sih. Jadi kalau nasabah yang pinjamnya benar, ya harusnya NPL bisa terjaga di bawah 3%. Oke, bagaimana strategi BDMN menghadapi persaingan dengan fintech yang menyasar kredit UMKM? Nah, ini Danamon ngincernya UMKM apa bukan nih? Sepertinya Danamon target pasar mereka bukan di UMKM ya, tapi kita baca. Untuk memperkuat modasi bisnis SME, wah SME itu mungkin adalah UMKM kali ya, small medium enterprise. Oh, SME itu mungkin ini kali singkatannya, small medium enterprise kali ya, kurang tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu. Berarti mereka menyasarnya kredit UMKM. Pembagian segmen bisnis SME menjadi segmen menengah dan segmen yang lebih kecil dengan didukung oleh tim sales yang didedikasikan untuk masing-masing segmen. Meningkatkan digitalisasi proses onboarding dan underwriting nasabah SME serta meningkatkan customer engagement. Benar, SME itu adalah UMKM. Akhirnya terjawab juga di sini ya. Jadi mereka caranya, iya benar sih. Salah satunya yang masuk UMKM itu BRI. Jadi Danamon berantem sama BRI. Nah, mungkin ada bank-bank lain yang berantem sama mereka juga dan BRI. Contohnya Bank Kredit Rakyat ya, PPR ya, mungkin ya. Jadi ini
ini bisnis bank lumayan susah di Indonesia. Meskipun marginnya enak, tapi bisnisnya susah karena saingannya banyak. Gitu. Strategi mereka, mereka lebih ke sales ya. Sim sales yang didedikasikan untuk masing-masing segmen. Jadi mereka tetap menggunakan strategi customer service, marketing, dan sales. Lebih high class kali ya, lebih bukan high class, lebih tajam lah tim salesnya lebih tepatnya. Dan meningkatkan customer engagement, ini lebih ke customer service. Bagaimana proyeksi pertumbuhan kredit ADMF di tahun ini, pembiayaan baru maupun OS kredit? Target akan tumbuh sekitar 30% dengan tahun 2020. Oh, ini tahun ini maksudnya 2021 ya. Ya harusnya sih meningkat ya, tahun ini menurunkan harga bla 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 bla. 2021 kita lewatin aja kali ya. Dah, pertanyaannya sedikit banget ya. Jadi ya kalau bank sih tidak ada rencana gimana-gimana banget ya. Bank dimanapun ya, nggak hanya Danamon, bisa aja bank BCA, BRI, dan lain-lain. Mereka hanya bisa melakukan strategi sales lebih tajam, customer service lebih bagus, branding lebih oke. Jadi mereka melakukan strategi namanya marketing. Jadi strategi mereka marketingnya tepat sasaran dan bagus, dan branding mereka kuat, mereka menjadi pemenang ya di dalam bank. Dan ditambah lagi jika modal mereka kuat, jadi modal yang paling kuat pasti menang. Oke, dari presentasi mereka dan pertanyaan mereka juga sedikit, mereka tidak ada masalah harusnya. Dan nanti kita lihat sama-sama laporan keuangan mereka juga baik. Uang mereka sangat banyak ya, jadi tidak ada masalah sama sekali karena uang mereka cukup banyak. Kita akan lihat ke bagian valuasi mereka. Secara valuasi, nah ini nih secara valuasi ya. PE ratio 12 kali, price to book 0,5 kali, sementara industrinya ini PE rasionya 75 kali, price to booknya itu 4 kali. Jadi bisa dibilang valuasi mereka murah. Meskipun kinerja mereka cukup biasa-biasa aja gitu kan. Jadi tetap ini murah dibanding industri ya, dibanding industri. Dan mereka ekuitasnya selalu naik kalau kita lihat ya. Kita lihat sekali lagi, ekuitas mereka selalu naik. Jadi ini bagus. Jadi kita beli saham di 100 di harga saat sekarang misalnya kan. Tapi kita lihat harga saham Bank Danamon ini sekarang 2000. Misalnya kita beli di hari ini, kemungkinan ekuitas yang kalau misalnya kita belinya 2350 itu di ekuitas sekarang ya, karena ekuitasnya terus bertumbuh ya kita tetap untung. Tapi ya naiknya lambat karena ekuitasnya pun naiknya lambat gitu. Oke, tetap untung lah ini karena ekuitasnya naik terus. Kalau ekuitasnya naik terus ya price to book-nya makin kecil atau PE rasionya makin kecil. Ini ngomongin jangka panjang ya. Oke, kita lihat dividen mereka ya. Mereka rajin bagi dividen dari 2017, 18, 19 sampai tahun ini. Mereka bagi dividennya dan di yield-nya mereka nggak begitu besar. Ini yield-nya 8% di tahun 2020, kemungkinan karena corona. Jadi harga saham jatuh kan, harga saham jatuh. Akhirnya ya dividen yield jadi meningkat. Tapi rata-rata ya dividen yield mereka 2% lah ya. Bahkan di 2021 mereka sempat nyentuh 1%. Mungkin karena uang cash mereka dari pandemi kecil, akhirnya bagi dividennya kecil kemungkinannya. Tapi rata-rata aja dividen yield mereka 2%. Jadi mereka rajin bagi dividen dan bunganya, bunga per tahunnya 2%. Gitu aja sih informasinya. Beritanya yang terbaik, yang terbaru ya, berita terbaru yang bersaing ketat menyalurkan kredit. Ya ini susah nih, bisnis bank itu susah, rebutan sama bank lain. Nggak ada ya, nggak ada inovasi atau apapun. Ya mereka begitu-begitu aja sih. Oke lah, langsung masuk kesimpulan ya. Kesimpulan. Kita di sini aja kali ya, di halaman ini aja lah ya. Kesimpulan Bank Danamon bagaimana? Apakah layak diinvestasikan? Kalau aku sih layak diinvestasikan ya, karena
Satu, valuasi mereka masih murah, bahkan lebih rendah daripada valuasi industri. 0,5 itu pun masih lebih rendah dari nilai ekuitas mereka. Ini sangat rendah. Yang wajarnya sih mereka harus nyentuh di angka 1 lah, atau dikali 2 lagi lah ya, wajarnya. Karena kinerja tahunan mereka, ya ekuitas mereka naiknya konsisten, ekuitas mereka. Kalau ekuitas mereka nya segitu-segitu dan naik turun, baru kita hargai di bawah 1 kali. Tapi kalau konsisten naik begini ya, ekuitas mereka kalau 0,5 sih nggak wajar ya, harus dikali satu, dikali dijadiin 1 kali baru wajar. Jadi ya harga mereka wajarnya di 4 ribuan sih gitu. Tapi karena mungkin orang melihatnya laba bersihnya naik turun, omsetnya segitu-segitu aja dari 2013 sampai 2021. Omset mereka 13 triliun, jadi mungkin dan namun tidak dilirik gitu, dan mengakibatkan valuasi mereka rendah. Tapi kalau mereka mencatat ekuitas, wah ini sebenarnya mereka bertumbuh, tapi pelan banget. Jadi apakah layak diinvestasikan? Layak sekali. Secara manajemen mereka dipegang oleh bank Jepang ya, dikuasai oleh bank Jepang. By the way, Jepang bukan menjajah Danamon ya. Ya, dipegang aja. Bisnis lah mereka lebih tepatnya. Dan mereka selalu rajin bagi dividen sebesar 2,2% lah kita bulatkan. Jadi, layak diinvestasikan, namun kita tidak bisa berharap saham ini akan melompat sangat tinggi. Mungkin bisa naiknya sebatas 10%, 20%, sekitar itu. 10-20% yang bahkan bisa lebih kecil dari itu atau nggak bergerak sama sekali. Apakah layak? Tetap layak ya. Ya paling kenaikan wajarnya itu sekitar 10% setiap tahun. Tidak bisa lebih tinggi dari itu. Kecuali mereka ada peningkatan di bagian pendapatan bunganya. Mereka bisa, misalnya mereka lompatnya ke 16 triliun, 18 triliun. Nah, ini bisa jadi gila nih. Naiknya bisa jadi 2 kali lipat nih harga sahamnya ya. Sorry. Valuasinya kembali menjadi 1 kali. Jadi ini hanya tinggal tunggu momen bagaimana pendapatan bunga mereka itu tiba-tiba melompat tinggi. Gitu. Jadi sampai kapan? Kurang tahu, tergantung strategi manajemen dan hoki atau enggak strateginya. Gitu. Jadi layak diinvestasikan karena valuasinya rendah dan mereka suka bagi dividen sebesar 2%. Kecil sih. Tapi ya kalau kalian ingin cari yang perusahaannya aman, konsisten, baik-baik aja, ini salah satunya bisa diinvestasikan jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjangnya bisa di atas 10 tahun. Nah kalau 10 tahun mungkin naiknya lumayan banyak ya, apalagi per tahunnya naik 10 kali, 10%, 10%, 10%, jadi kalau 10 tahun ya jadi 100%. Tapi butuh 10 tahun loh untuk jadi 100%. Jadi kalau mau invest di saham ini aman, super aman, tapi harus sabar karena naiknya pelan sekali. Ini tergantung, semua tergantung dari pendapatan bunga. Sekali ini lompat, lompatnya harus minimal 20% lah. Misalnya 20% berarti jadi 15 atau enggak 16 di 2022 ya. Kalau tiba-tiba naik jadi 16 lah, jadi 16 triliun, wah ini baru ini kemungkinan bisa lompat tinggi nih harga sahamnya ya. Harga sahamnya bisa lompat tinggi, valuasinya bisa 1 kali. Gitu sih. Jadi layak investasi kan? Layak, tapi pelan sekali. Jadi buat yang sabar, yang kekuatan kesabarannya tinggi, ini bisa. Tapi kalau yang buat yang gak sabar, mungkin ini gak cocok buat kalian. Paling gitu aja sih soal Bank Danamon ya. Ini sehat. Ini perusahaan atau bank yang sehat. Manajemennya dari Jepang juga kan. Dari Jepang. Terus uang mereka aman. Utang mereka kecil. Bisnis mereka selalu jalan. Apalagi mereka pegang Adira. Gitu. Oke. Mungkin kalau ada yang kurang informasinya atau ada yang mau dikoreksi, silakan tulis di kolom komentar. Komentar apapun tulis aja, mau komentar ngaco atau bener tulis aja, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya ada yang mau request saham yang lain lagi juga boleh tulis aja di kolom komentar ya.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.